terima kasih sudah ditata dengan bagus ya. Flow-nya rapi, desainnya rapi. Meskipun di puskesmas, di rumah sakit, di daerah-daerah juga sudah memulai vaksinasi, tapi kita ingin mempercepat proses vaksinasi ini sehingga tadi di Gelora Senayan secara massal dimulai vaksinasi untuk tenaga kesehatan yang kita harapkan ini akan mempercepat, dan tidak hanya di Gelora Senayan, nanti akan dilaksanakan di pasar-pasar, pendekatannya ke arah sana, kemudian ke pusat-pusat ekonomi dan jasa, sehingga kecepatan ini akan kita peroleh. Karena sampai saat ini jumlah yang sudah divaksin itu 700.266 dari total nakes sebanyak 1,56 juta. Artinya baru kira-kira 45%. Inilah yang ingin kita kejar sehingga kita nanti bisa segera memulai yang di luar nakes. Dan kita harapkan ini vaksinasi bisa dipercepat. Ya, tetap bahwa dua hal yang penting dalam mengurangi, memotong laju penularan adalah yang pertama, yang sangat penting 3M, masker, pakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian cuci tangan, itu terus. Ini yang pertama yang sangat penting. Yang kedua, laju penularan juga bisa kita potong, kita kurangi dengan vaksinasi. Jangan lupa subscribe ya!